PPATK 197.054 anak terlibat judi online, nilainya tembus 293,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menemukan sebanyak 197.054 anak Indonesia yang terlibat judi online. Di mana sebanyak 191.380 anak berusia 17 hingga 19 tahun mendominasi praktik haram satu ini dengan 2,1 juta aktivitas transaksi menembus 282 miliar rupiah. Disusul sebanyak 4.514 anak usia 11 hingga 16 tahun melakukan 45.000 transaksi judi online dengan nilai 7,9 miliar rupiah. Dan sebanyak 1.160 anak berumur kurang dari 11 tahun melakukan 22.000 transaksi judi online dengan nilai 3 miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, ini adalah anak-anak yang sedang sekolah dan menimba ilmu ataupun sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Sambungnya, secara keseluruhan terdapat 197.054 anak dari usia kurang dari 11 hingga 19 tahun kedapatan melakukan transaksi deposit judi online senilai 293,4 miliar rupiah dan 2,2 juta transaksi. Atas kondisi tersebut, pihaknya bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Sebagai wujud komitmen dan kolaborasi terhadap perlindungan anak dalam konteks kejahatan pencucian uang yang melibatkan anak. Ketua KPAI Mariati Solihah mengatakan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang KPAI dan PPATK.